KM Piala Malaysia 2022. Jadi Rudy, kesebelasan yang cukup menarik, 4-3-3 pilihan daripada Hector Bidoglio. Ya, kesebelasan formasi 4-3-3 yang digunapakai oleh pengendali Hector Bidoglio. Kita melihat bagaimana pemain-pemain yang diberi tanggungjawab untuk membarisi sebelasan utama. Begitu juga untuk pasukan Selangor. Kita boleh lihat juga formasi yang sama, 4-3-3 seperti apa. Ini merupakan kali keempat membawa pasukan bimbingannya di pentas akhir bersama dengan JDT. Hector Bidoglio membawa JDT memenangi Piala FA. Malam ini pasukan ingin tiupan whistle yang membunyikan perjuangan 22 pemain terbaik ketika ini untuk kena lepaskan bagi perlawanan akhir TM Piala Malaysia 2024 terlebih dahulu untuk serangan awal dari JDT. Leandro Velasquez, dorongan yang baik namun boleh dikuatkan oleh bermain dengan pasukan lawan, mereka akan menekannya. Dan sekali ini kita lihat bagaimana breakthrough yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Bukan Arbal memiliki peluang ketika ini, percuma dari Bukari Ajmal. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu hantaran yang begitu baik, counter attack yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Tetapi mungkin teknik yang meninggalkan untuk Fahar. Sepakan terus dari Ipah. Kesteri diberikan cabaran oleh Alexander Jaguar. Quentin Cheng terus mencari Brandon Dunn. Mencari ruang untuk melakukan Leandro Velasquez masuk ke dalam kawasan percuma. Leandro Alexander Jaguar. Brandon Gunn. Alisson Kayon tidak offside. Belum. Alisson Kayon. Peluang Kayon terlepas. Kali ketiga. Peluang sendiri. Ya, satu hantaran yang begitu baik lakukan oleh Alexander. Dan kita lihat bagaimana satu sukitan yang dilakukan oleh Kayon. Walaupun beliau melihat itulah Feroz, juga Syarul Saad yang sudah naik ke atas. Hantaran baik mencari Paxton, tandukan dari Paxton. Berjaya lepas Alisson Kayon untuk Ted Aung. Mencari ruang, cuba dari Ted Aung penjuru. Ya, di sini lihat bagaimana Kayon melihat larian yang dilakukan oleh Ted Aung. Satu sentuhan yang betul baik, pada saya mungkin terbias dari Leandro. Dikeluarkan oleh Brandon Gunn. Percubaan terus dari Fernando. Cuba untuk mendapatkan Paxton, dibantu oleh Arif Aiman. Ini Paxton. Kembali Arif Aiman. Tolakan percubaan dari Mukhairi Ajmal. Kita nantikan sepakan dari Mukhairi Ajmal. Alisson Kayon. Sekali lagi. Hampir. Hantaran yang baik yang dilakukan oleh Mukhairi. Meletakkan bola di dalam siksiat. Dan tetapi kita lihat sayang sedikit saja tandukan flashing header yang dilakukan oleh di sini. Kita lihat bagaimana Sarun Nazim tidak peluang ketika dia untuk Forest Cherry. Antara ke tengah mencari Leandro Jackson. Satu siap kupatik dari Ferry Ajmal. Jaya melepasi Corbin Ong. Tolakan untuk Alisson Kayon. Lihat bagaimana hantaran yang dilakukan oleh Mukhairi Ajmal. Dia melihat larian dilakukan oleh Alisson Kayon. Dan Selangor dengan keputusan sepakan penalti ini. Alisson Kayon berhadapan Fadizal Malias. Alisson Kayon! Jaringan pembukaan final TM Piala Malaysia 2022. Dijaringkan Alisson Kayon. Jaringan pertama perlawanan. Jaringan ke-6 pribadi untuk Alisson Kayon dalam TM Piala Malaysia 2. Jadi ini nampaknya Fadizal seperti dapat membaca. Namun jaringan tetap menjadikan oleh yang dilakukan malam ini. Jadi JDT masih lagi rancak mengasah. Leandro kadang kelang kabut. Sepakan percuma untuk JDT.
dan juga Naksun Sam. Dari Leandro. Percubaannya di tampak. Arif Haiman dan juga Leandro bersiap sedia. Dari Arif Haiman. Tadukan jaringan. Silva, dia yang lebih tinggi di udara. Jadi dunia berikan tumpuan untuk aksi akhir PM Piala Malaysia 2022 yang sedang berlangsung ketika ini. Kita pun dimulakan aksi separuh masa kedua perlawanan akhir PM Piala Malaysia 2022 di antara Johor Darul Ta'zim dan juga Selangor. Pelarian dilakukan oleh Matthew Davis untuk Backson. Kembali kepada Matthew Davis. Luar untuk Matthew Davis. Sayang sekali. Percaya lepas. Forestieri. Dalam kawasan penalti dari Fernando Forestieri. Meninggalkan untuk Backson. Bola sudah tadi. Arif Haiman berhadapan dengan Fazli Mazlan. Dari Arif. Leandro keluar. Dari Leandro. Sepakannya. Ini Arif Haiman. Yang dicarinya. Arif. Melepasi Fazli. Selagi Arif. Keluar. Mencari Baxter. Diselamatkan. Pas lagi keluar. Fernando Forestieri. Bagaimana satu larian yang betul baik dilakukan oleh Arif Haiman dan juga mengumpan bola ataupun melakukan hantaran, dan selepas itu Baxson melepaskan rebatan musim kaki kiri beliau tertampan. Terlihat bagaimana tampanan yang betul baik dilakukan oleh Khairul Azhar, tetapi tidak ada pemain-pemain pasukan Selangor cuba untuk menutup lebih rapat ketika rebatan. Baxson untuk Leandro. Arif Haiman mencari ruang untuk melakukan percubaan dari Arif Haiman. Masih lagi cari ruang. Ruang ketika ini Quentin Cheng ke tengah. Lalu tinggi Quentin Cheng ke tengah dari Quentin. Dipintas oleh Ferus. Terlihat bagaimana satu hantaran yang betul baik dilakukan oleh Dan Asri. Sampai itu satu lagi peluang. Dan Asri. Jadi tim masih Backson. Ruang dari Backson. Diselamatkan oleh Khairul Azhar. Lagi dalam kawalan pemain Jariki. Arif Haiman. Aaron dan Syarul Nazim. Khairi Ajmal cuba merencana asakan. Lakukan antara dari Mukhairi. Di ambang kejuaraan. Ambang kemenangan. Untuk mengungguli kesemua piala yang dipertandingkan dalam Liga Malaysia tahun ini. Akhir Rashid. Untuk Sumareh. Minit-minit akhir permainan. Rishami Safari. Minta oleh Quentin Cheng. Raju Insa. Backson. Akan percuma untuk. Dan itu dia wisat panjang. Menamatkan aksi di secara nasional Putra Jalil. Johor Darul Ta'zim. Menjuarai PM Piala Malaysia 2022. Kejuaraan ketiga buat JDT 2017 menyaksikan
Kedah 2-0 2019, menewaskan Kedah juga dengan 3-0. 2022 menewaskan Selangor dengan 2-1. Kejayaan yang cukup gemilang bagi JDT mengungguli 4 kejuaraan musim ini.